Wow. Last day in Dieng. Jadi ini hari ketiga sekaligus hari terakhir kami di Dieng, guys. Hari ini kami mau ke Magelang, tapi sebelum berpisah dengan Dieng, kami mau ke Telaga Menjer dulu. Ini kami mampir dulu ke Indomaret buat beli roti, karena Elena tadi nggak mau sarapan nasi, maunya sarapan roti sari roti. Perjalanan dari Tiny House Cabin ke Telaga Menjer lumayan lama, guys, sekitar 49 menit. Tapi gak masalah, karena di sepanjang perjalanan aku gak berhenti dibuat kagum sama keindahan dataran tinggi Dieng. Aku benar-benar enjoy sih waktu perjalanan ke Telaga Menjer. Di sepanjang jalan kita bisa lihat beberapa gunung dan bukit yang indah banget. Yang itu kayaknya Gunung Brau, guys, ralat ya kalau salah. Aku benar-benar amazed sih sama Dieng. Menurutku Dieng itu megah dan indah banget. Tepat jam 11 siang, kami sampai di Telaga Menjer. Di area parkir, banyak stand UMKM yang jual makanan. Yang lapar bisa makan dulu di sini. Kalian penasaran gak sih sama Telaga Menjer? Aku penasaran banget sih. Kesan pertama aku lihat Telaga Menjer, luas banget ya ternyata. Besarnya. Wow. Ini jelas lebih luas dari telaga warna kemarin, guys. Telaga Menjer berada di ketinggian 1300 mdpl dengan luas kurang lebih 70 hektar dan kedalaman mencapai 50 meter. Kalau telaga warna, luasnya sekitar 40 hektar. Jadi, Telaga Menjer ini merupakan telaga terluas di Kabupaten Wonosobo yang berada di kaki pegunungan Dieng. Telaga ini juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Keren banget ya. Sekarang kami mau ke dermaga yang ada di sana. Kami mau naik perahu, guys. Tersedia beberapa perahu yang bisa kita sewa dengan harga Rp20.000 per orang. Kalau kesini tuh wajib banget naik perahu, guys, karena cara menikmati Telaga Menjer yang paling perfect ya dengan naik perahu. Kalau cuma jalan-jalan di tepi aja kurang puas pastinya. Permisi. Udara di sini nggak usah ditanya lagi deh, sejuk banget pastinya. Gimana nggak sejuk coba, dikelilingi pepohonan yang rimbun banget kayak gini. Angin sepoi-sepoi, udara sejuk, perfect banget, guys. Aku sampai ngantuk. Ini pertama kalinya Elena naik perahu. Sebelumnya pernah naik speedboat di Telaga Sarangan. Tapi waktu itu dia masih takut. Sekarang naik perahu udah gak takut lagi. Pokoknya kalau bawa anak kecil dijaga baik-baik ya, karena ini kedalaman airnya 50 meter loh. Selain sebagai objek wisata dan PLTA, Telaga Menjer juga berfungsi sebagai tambak ikan. Masyarakat juga memanfaatkan air telaga alami ini sebagai penangkaran ikan. Bagi yang gemar memancing, kamu bisa membawa peralatan pancing untuk berburu ikan di sini.
Ujung Berau ini merupakan spot foto favorit para wisatawan, sering juga jadi spot foto prewedding. Tapi kok aku takut ya? Kalian berani nggak guys? Kalau nggak sama anak kecil sih, mungkin aku berani ya. Karena telaga ini luas banget, naik perahunya juga lama. Nggak rugi deh jadinya, puas-puasin aja menikmati telaga Menjer di atas perahu ini. Akhirnya selesai juga, kayaknya 30 menit kali ya naik perahunya. Sebelum pulang, jangan lupa sempetin foto di floating garden dengan view bantaran telaga dan bentangan Gunung Sindoro yang mempesona. Pukul 14.12 kami udah sampai di Jalan Salaman, Magelang guys. Tujuan utama kami adalah ke Candi Borobudur. Ini salah satu wishlistku kalau lagi ke Jawa Tengah. Soalnya aku belum pernah ke Candi Borobudur sama sekali. Perjalanan dari Telaga Menjer ke sini sekitar 1 jam 47 menit kalau dari Google Maps. Lumayan jauh guys, tadi aku sampai ketiduran di mobil, tahu-tahu udah sampai di Magelang. Dan karena ini udah siang, jadi kami mau makan siang dulu di salah satu restoran yang searah dengan Candi Borobudur. Ini bukan lumpia basah ya guys, tapi handuk basah. Sebelum masuk, kita bisa mendinginkan tangan dan kaki pakai handuk dingin ini, soalnya udara di Magelang panas pol guys. Begitu masuk, suasana Jawa Tengahnya terasa banget di sini. Interiornya artistik khas Jawa Tengah gitu. Dan tamu di sini kebanyakan turis asing loh. Untuk harga menunya bisa dibilang cukup tinggi guys, tapi wajar lah ya, karena ini resto yang tergolong mewah. Bagiku, kursi makan anak itu penting banget. Kalau nggak ada ini, anakku nggak bakalan bisa duduk tenang saat makan. Untung di sini tersedia kursi anak. Ini huruf apa? Pintar, ini huruf apa? PS. Iya, pakai alas. Oke, siap bos. Nih, sendoknya ya. Ada. Kenapa kok diaduk? Kenapa diaduk? Nggak manis tah? Gimana enak tah? Elena es teh aja. Nope. Ayo on. Elena mau kelapa. Seger ya? Kami nggak pesen banyak guys, soalnya harganya lumayan mahal bagiku. Pelan-pelan ya mamnya, pukulnya pelan-pelan. Udah nanti dulu, telan dulu yang di mulut. Sebelum meninggalkan resto, kalian bisa beli souvenir di sini, mulai dari baju batik sampai barang antik. Akhirnya pukul 15.50 kami sampai di area parkir Candi Borobudur. Kantol, ini kita parkir Borobudur. Rame ya? Hotel.
Lumayan. Aku kaget banget sih guys, waktu turun dari mobil kami langsung diserbu sama pedagang souvenir. Aku sampai gak berani ngeluarin HP. Agak terganggu sih jujur, apalagi kami diburu waktu karena datang kesorean. HTM-nya 50.000 per orang untuk yang reguler, jadi hanya berlaku sampai pelataran candi aja. Kalau mau naik ke candi, tiketnya 120.000 per orang. Tapi harus pesan online karena ada batasan jumlah pengunjung perharinya, jadi harus booking dulu tiketnya. Penetapan kuota tersebut bertujuan untuk melindungi bangunan Candi Borobudur atau konservasi demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Sayang banget aku gak bisa beli tiket naik ke atas candinya karena kuota udah penuh. Padahal pengen banget melihat langsung lebih dekat stupa dan relief candinya. Yaudahlah ya, kita jalan-jalan di pelatarannya aja kalau gitu. Dari pintu masuk masih harus jalan yang cukup jauh. Sebenarnya bisa naik buggy car ini, tapi pasti mahal deh. Udah gitu gak bawa banyak uang, guys. Akhirnya nyoba jalan kaki aja sambil ngerekam suasana sekitar. Besar ya. Masih jauh banget kayaknya ya. Itu dia Borobudur. Udara di sini panas banget guys, jadi jangan lupa bawa topi atau payung dan pakai sunblock. Oh my god, akhirnya aku bisa lihat Candi Borobudur secara langsung. Candi Buddha terbesar di dunia. Luasnya aja sekitar 2500 meter persegi. Candi legendaris ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8, tepatnya sekitar tahun 750 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Syailendra. Pembangunannya diperkirakan berlangsung sekitar 75 tahun sampai akhirnya rampung pada saat pemerintahan Raja Samaratungga berlangsung. Bangunannya terdiri dari 2 juta balok batu vulkanik yang terpahat dengan baik, masing-masing balok saling mengunci sehingga candi tetap kokoh sampai sekarang. Bangunan kolosal ini juga dihiasi oleh 2.672 panel relief dan 504 patung Buddha. Tapi sayang beberapa patung udah gak sempurna lagi. Terjadinya erupsi Gunung Merapi yang dahsyat sekitar tahun 1006 menyebabkan Candi Borobudur tertimbun oleh debu vulkanik selama ratusan tahun lamanya. Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan Candi Borobudur pada 1814. Atas perintahnya, H.C. Cornelius ditugaskan untuk membersihkan area Candi Borobudur untuk dipelajari. Perlahan tapi pasti, akhirnya banyak pihak yang ingin menyelamatkan situs Candi Borobudur. Karena nggak bisa naik ke candi, jadi kami cuma foto-foto aja deh. Ada keran air yang bisa diminum airnya, yang haus boleh dicoba ya. Kasian mamaku mulai capek, tapi nggak lihat pergi car lewat, jadi terpaksa jalannya pelan-pelan. Apa? Beli minum, oke. Haus ya? Iya, yuk. Hati-hati. 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 Selesai ke Borobudurnya. Ini tadi mamaku sempat foto pakai jasa foto yang ada di area pelataran candi. Ada banyak potongan arca yang dikumpulkan di dekat pintu keluar. Entah rusak karena ulah pengunjung atau karena bencana alam, yang pasti saat ini pembatasan jumlah pengunjung dilakukan demi kelestarian Candi Borobudur. Di dekat pintu keluar, udah mulai kelihatan pedagang souvenir. Siap-siap dikejar lagi deh. Langsung diserbu pedagang. Yang number 9, yang melilingi ini yang Buddha nih Ganesha. Iya, kalau satu paket lebih murah. Berapa? Kalau satunya ada miniatur stupa dari batu vulkanik kayak gini. Unik banget ya. Berapa? Kasih untuk 400 aja 4. Kan gak penting 50-an. Ya berapa kan ditawar bos. Sebelum keluar ke parkiran, kita bakalan ngelewatin pasar yang jual souvenir. Yang paling atas. Ini stupa yang paling atas. Ini contohnya di sini. Ini akhirnya kami beli miniatur stupa, magnet kulkas, dan gantungan kunci. Sebagian untuk koleksi pribadi, sebagian untuk oleh-oleh. Tiap counter harganya beda-beda meskipun barangnya sama, tapi kalian boleh tawar kok. Makin dekat pintu keluar, ternyata harga barangnya makin murah. Magnet di sini lebih murah dari yang tadi.
Pokoknya jangan lupa ditawar ya kalau emang terlalu mahal. Oke guys, thank you ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Nggak kerasa sekarang udah saatnya aku pulang ke Surabaya. Tapi sebelum pulang, aku mau beli oleh-oleh dulu di Bakpia Patok 25.